Wisma itu banyak sekali. Jadi terkesan bahwa ternyata alat kosmopolitan itu juga bisa kekinian. Karena kalau mendengar kekinian itu kan tadi alat kosmopolitan gimana ya Bu ya? Iya, tradisional dan mungkin untuk old school. Nah, di sini kami memberikan bukti bahwa alat kosmopolitan juga ternyata bisa kekinian. Dan hebatnya lagi dari ibu-ibu komunitas MSP ini, walaupun tergolong senior, tapi juga sangat aktif sekali dan masih memiliki semangat untuk belajar yang luar. Di Indonesia adalah satu perhimpunan yang sifatnya menelaba dan politik, merupakan wadah bagi para komunitas pecinta dan pelaku. Pada hari ini kami mendapat kesempatan dari Kementerian untuk menampilkan hasil pelatihan daripada Mitas yaitu Kulimpa. Kulimpa adalah satu musik yang berasal dari Sulawesi Utara yang terbuat dari kayu. Dan musik ini adalah musik tradisional. Tapi boleh dibilang bahwa musik Kulimpa ini tidak hanya memainkan musik tradisional, tapi bisa memainkan musik. Dan di Mitas di Indonesia uniknya anggotanya adalah yang berumur 55 tahun ke atas sampai lebih dari 80 tahun ke atas. Dan kita mempelajari banyak sekali seni